Halo guys, balik lagi sama Ken dari Game Fever ID, dan kali ini gue mau review Enyekan Nemesis KL10 Condenser Mixamp. Nih, jadi Enyekan Nemesis ngeluarin condenser mixset yang belum dijual di official online store mereka. Dan isinya itu apa aja? Banyak nih. Jadi kalau kalian mau jadi full streamer, YouTuber atau apapun itu, mereka nyediain gantungan yang bisa kalian taruh di meja dan perlengkapan peralatan-peralatannya mulai dari jepitannya, pokoknya semuanya. Dan yang enggak ketinggalan udah pasti pop filter. Nah, kalau kalian mejanya kebesaran, kalian enggak usah takut karena Enyekan Nemesis nyediain tripod di sini. Jadi kalian tinggal setting kayak biasa aja, semuanya tinggal dipasang-pasang-pasang, selesai deh. Kalian bisa langsung streaming. Nah, untuk busanya mereka nyediain dua, jadi busa yang untuk kalau kalian pakai tripod dan satu lagi kalau kalian pakai pop filter. Biasanya kalau kalian pakai pop filter kalian nggak akan pakai busa ini. Jadi kalau kalian nggak mau pakai pop filter kalian pakai busa ini. Mantap kan? Nah kalau dari kabelnya sendiri, menurut gua ini kabelnya pas-pasan. Jadi kenapa gua bilang pas-pasan? Kalian nggak bisa nih pakein ini di tempat yang jauh banget. Jadi kalian mau nggak mau harus pasang kabelnya itu deket sama komputer kalian karena ini tuh paling cuma 1 meter. Jadi kalian harus ngira-ngira sendiri kalian mau taruh di mana dan lokasi komputer kalian juga ya akan berpengaruh gitu loh. Kalau menurut petunjuk di sini, kalian bisa pakai condenser mic ini di mixer. Cocok buat kalian yang kerjaannya di belakang layar atau nggak yang mau jadi full time streamer, oke? Dari suaranya sendiri, gue cobain ini selama kurang lebih 2 jam gue ngobrol sama temen gue di Discord. Itu fine-fine aja, gue tanya mereka suara gue gimana. Ya, normal. Maksudnya nggak bagus, nggak jelek, lebih ke arah jernih. Nah, fitur berikutnya adalah yang bikin gue seneng sama dia adalah dia ada nyediain echo dan volume di sini. Jadi, kalau kalian demen karaoke, echo-nya cocok nih kalian nyalain. Kalau kalian mau iseng-iseng streaming, mau nyalain echo-nya juga nggak masalah sih. Misalkan lagi have fun aja, mau karaoke-karaoke, kalian nyalain echo-nya, nah ini bagus. Nah, buat yang kalian suka bikin podcast, dan kalian nge-calon narasumber kalian itu akan suaranya besar, kalian nggak usah takut untuk kecilin suaranya di editan. Karena biasanya kan akan berpengaruh banyak tuh. Di sini Enyekan Nemesis nyediain volume di sini. Jadi kalian tinggal kecilin volumenya. Nanti dia akan nangkepnya itu jauh lebih kecil daripada normalnya. Kalau kalian lebih milih untuk ngebaca reviewnya dalam bentuk tulisan, kita juga sediain di gamefever.co.id. Termasuk juga nanti di sananya kita akan tulis harganya kalau memang sudah diupdate sama Enyekan Nemesis. Oke? Okay? Nah, untuk sekedar informasi, jadi seluruh rekaman video ini kita rekam suaranya menggunakan Enyekan Nemesis KL10 condenser ini. Jadi silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton review dari Enyekan Nemesis KL10 Condenser Mic. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel Game Fever ID. Bye-bye!